seperti hadis kita ini, saudara, ada hadis di depan ketujuh dan kedelapan, Nabi mandi bekas istrinya. Begitu. Inilah kenapa jangan kita ngaji hadis one day one hadis, akan menjadi tersesat kita kalau kita ikut program one day one hadis. Betapa ini hadis, Nabi melarang kita mandi bekas istri, tapi pada hadis berikutnya Nabi mandi bekas mandi istrinya. Inilah yang kita harus pahami tentang teks agama. Jangankan Quran dan hadis, bahasa Indonesia aja ada dosennya. Itu yang sehari-hari kita ngobrol. Apalagi Quran dan hadis ngandelin terjemah saja, hancur Islam. Bahaya Islam. Begitu. Orang bahasa Indonesia aja kudu ada guru yang kita sehari-hari ngomong. Apatah lagi teks wahyu. Begitu, yang wa mayantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال diriwayatkan dari seorang yang bersahabat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an taghtasila al-mar'atu bi fadli ar-rajuli aw ar-rajulu bi fadli al-mar'ati wal yaghtarifa jami'an. Telah melarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan bahwa mandi oleh seorang perempuan dengan sisa daripada mandi laki-laki suaminya, atau mandi oleh laki-laki dengan sisa mandi perempuan. Wal yaghtarifa jami'an, hendaklah menciduk dua-duanya laki dan perempuan jami'an padahal bersama-sama. Akhrajahu Abu Dawud wa Nasa'i, hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i. Wa isnaduhu sahihun, sanadnya hadis ini yaitu sahih. Wa an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, annan nabiyya, akan bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kana, yaitu ada oleh Nabi, yaghtasilu, yaitu mandi oleh Nabi, bi fadli Maimunata, dengan sisa air mandinya Siti Maimunah radhiyallahu anha. Akhrajahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Wali ashabi sunan, dan bagi riwayat yang punya sunan, igtasala ba'du azwajin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi jafnatin, mandi oleh sebagian istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu bak. Faja'a, maka datang Nabi liyagtasila minha, agar supaya mandi Nabi dari bak tersebut. Faqalat lahu, maka berkata sebagian istri Nabi itu kepada Nabi, inni kuntu junuban, sesungguhnya aku itu adalah aku yaitu junub. Faqala, maka Nabi bersabda, innal ma'ala yujnibu, sesungguhnya air itu tidak junub. Wa sahahahu Tirmidzi wa Ibnu Majah, dan mensahihkan ini hadis oleh Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah.
Wallahu a'lam bissawab. Saudara sekalian yang mulia, pertemuan ini kita masih berbicara tentang bersuci. Wa an rajulin sahiban nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari seorang sahabat nabi, namanya tidak disebut di sini. Di dalam ilmu hadis tidak mengapa nama seorang sahabat tidak disebut, menyembunyikan seorang sahabat tidak menurunkan derajat hadis, sebab semua sahabat nabi orang-orang adil. Ashabi udulun, kata nabi, sahabat-sahabatku itu orang-orang yang adil, yang terpercaya. Meski begitu, dalam satu riwayat namanya disebut, yaitu Hakam bin Amr. Dalam riwayat yang lain namanya Abdullah bin Sirjis, dan dalam riwayat yang lain namanya Abdullah bin Mughaffal. Tapi di sini Ibnu Hajar Al-Asqalani menyetir hadis riwayat Imam Tirmidzi, riwayat Imam Abu Dawud di dalam sunannya, Imam Nasa'i di dalam sunannya, dan juga Imam Ahmad meriwayatkan di dalam musnadnya. Saudara sekalian, apa itu sahabat nabi? Sahabat nabi itu, saudara, manijtama'a mu'minan binabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ba'dal bi'sati hala hayatihi ijtima'an muta'arifan bibadanihi walau lahzatan wa mata 'alal iman walau a'ma wa ghaira mumayyiz. Yang namanya sahabat nabi, saudara, ada kriterianya, yaitu seseorang laki atau perempuan yang kumpul ketemu ama nabi, beriman kepada nabi. Tidak kumpul doang, kalau kumpul Abu Jahal juga ketemu tapi tidak beriman. Sahabat itu orang yang kumpul ketemu dengan nabi dalam keadaan mukmin, percaya bahwa nabi adalah seorang rasul utusan Allah. Ketemunya sesudah diangkat menjadi rasul. Bila ketemu sebelum jadi rasul, kayak Waraqah bin Naufal pamannya Siti Khadijah, dan mati sebelum nabi jadi rasul, meski beriman tidak disebut sahabat. Ketemunya sama nabi pada waktu nabi hidup. Kalau ketemunya sesudah nabi meninggal dunia, seperti sebagian wali-waliullah yang bisa jumpa dengan nabi dalam keadaan yaqadhah, sadar, ini tidak kategori sahabat. Atau dalam keadaan mimpi ketemu nabi, enggak juga disebut sahabat. Dan ketemunya di bumi, kalau ketemunya di langit, kayak Nabi Ibrahim saat Isra Mi'raj, Nabi Musa, tidak. Kalau Nabi Isa, ya ketemu waktu sholat di Baitul Maqdis, masuk kategori sahabat nabi. Meskipun ketemunya sebentar, nabi lihat, kita tak lihat. Kita lihat nabi, nabi tak lihat kita.
mati beriman pada Nabi meskipun buta, kayak Ibnu Umi Maktum, Nabi lihat dia tak lihat wong buta. Meski masih bayi kayak Ibnu Abbas, kala itu umurnya masih 3 tahun, ketemu Nabi. Itu tergolong sahabat. Jadi sahabat Nabi itu tidak syarat lama ketemu sama Nabi. Sebab nazrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menghujam pada hati sanubari para sahabat. Maka jumlah sahabat Nabi itu, kata Syekh Nawawi Al-Bentani di dalam Bahjatul Wasail itu, jumlahnya 124 ribu orang. Ini semua mahasiswa-mahasiswa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pertemuan ini, seorang sahabat Nabi yang dalam satu riwayat namanya Hakam bin Amr, ada riwayat yang lain namanya Abdullah bin Sirjis, ada riwayat yang lain namanya Abdullah bin Mughaffal, beliau bilang, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an taghtasilal mar'atu bi fadlir rajul awir rajulu bi fadlil mar'ah wal yaghtarifa jami'an. Kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang, mencegah seorang istri mandi bekas mandi lakinya. Begitu juga seorang laki dilarang mandi bekas mandi istrinya. Lalu Nabi bersabda, hendaklah dua-duanya menciduk dari ember atau bak itu secara mandi bersama-sama. Hadis ini, saudara, secara tekstual terkesan haram seorang suami atau istri mandi bekas mandi pasangannya atau wudu bekas wudu pasangannya. Ini secara zahir hadis naha, Nabi melarang di dalam ilmu usul fiqh gitu. An-nahyu yadullu ala tahrim illa idza wujidatil qarinah. Larangan itu bila ditemukan dalam Al-Qur'an dan hadis, maka menunjukkan haram, tidak boleh, kecuali bila ada qarinah yang memalingkan dari kata haram. Seperti hadis kita ini, saudara, ada hadis di depan ketujuh dan kedelapan, Nabi mandi bekas istrinya. Begitu, inilah kenapa jangan kita ngaji hadis one day one hadis, akan menjadi tersesat kita kalau kita ikut program one day one hadis. Betapa ini hadis, Nabi melarang kita mandi bekas istri, tapi pada hadis berikutnya Nabi mandi bekas mandi istrinya. Inilah yang kita harus pahami tentang teks agama. Jangankan Quran dan hadis, bahasa Indonesia aja ada dosennya. Itu yang sehari-hari kita ngobrol, apalagi Quran dan hadis, ngandelin terjemah saja hancur Islam, bahaya Islam. Begitu orang bahasa Indonesia aja kudu ada guru, yang kita sehari-hari ngomong, apatah lagi teks wahyu. Begitu yang wa mayantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Karena itu, saudara, di dalam usul fiqh,
Dijelaskan idza ta'aradun nasani fa in amkanal jam'u jumi'a li'annal jam'a aula min ilgha'i ahadihima fa in lam yumkin jam'uhuma wa ulimati tarikh fattarikhul mutaqaddim mansukhun bitarikhil mutaakhir. Bila ada dua dalil terkesan kontradiktif antara satu nas dengan yang satunya, maka cara mengambil hukum itu, saudara, ada dua proses. Yang pertama harus dijam'u, dikompromikan, dua-duanya dipakai, cuman dilarikan yang ini lari kemari dan yang ini lari kemari. Karena memakai dua dalil itu lebih bagus daripada membuang salah satunya. Bila dikompromikan tidak ketemu, maka mana yang duluan, mana yang belakangan, maka yang duluan teramendemen dengan dalil yang belakangan. Sederhananya, saudara, kita punya teman dua, si A sama si B. Dua-duanya orang Bogor. Begitu. Kita tanya sama si A, bagaimana di Bogor semalam? Dia bilang hujan. Si A bilang hujan di Bogor. Si B ketemu lagi, bagaimana di Bogor? Dia bilang tidak hujan. Dan dua-duanya orang adil, orang benar, tidak pernah bohong seumur-umur dalam hidupnya dia. Si A jujur, si B jujur, cuman kontradiktif. Si A bilang hujan, si B bilang gak hujan. Kalau benerin si A berarti menuduh si B bohong. Kalau membenarkan si B berarti menuduh si A bohong. Bagaimana caranya? Yang pertama harus dikompromikan. Diambil aja dua-duanya. Tanya sama si A, lo bilang hujan kapan? Maghrib, maghrib. Lo bilang gak hujan, B? Jam 12 malam. Dua-duanya benar. Emang juga maghrib mau hujan, emang juga jam 12 malam tidak hujan. Namanya menjam'u bainad dalilain, mengkompromikan, memakai dua dalil. Bila tidak bisa, maka yang pertama harus dibatalkan dengan dalil yang kedua. Yang terakhir, di sini saudara, secara tekstual hadis, zahir hadis pada hadis yang diriwayatkan oleh sahabat ini, bahwa seorang suami atau laki-laki tidak diperkenankan bersuci menggunakan air bekas atau sisa daripada istrinya. Dari zahir ini bimakna tidak sah mandi, tidak sah wudu menggunakan air bekas. Begitu. Dan ini diambil oleh ulama madhab Hambali sebagai ulama yang berpegangan pada zahir hadis. Maka dalam madhab Hambali, karena begini, maka maknanya enggak boleh dan dasa. Tapi hadis ini dijawab oleh ulama dengan cara dikompromikan. Yang dilarang di sini adalah melarang wudu, melarang mandi menggunakan air yang jatuh daripada mandi atau wudu orang lain.
Ini yang dilarang oleh Nabi. Artinya air itu menjadi mustakmal, air bekas. Air yang sudah dipakai kita wudu dari ember, kita ambil, jatuhannya kita tadahin, ini dilarang sebab ini air menjadi mustakmal. Bekas ini, itu jawaban yang dijawab oleh ulama. Begitu. Ini namanya mengkompromikan hadis nomor 6, 7 dan 8 dalam bulughul maram ini. Jadi yang dilarang oleh Nabi adalah karena air yang bekas jatuhan dari anggota wudu atau anggota mandi, namanya disebut air mustakmal. Tapi kalau sisanya enggak apa-apa. Kalau sisa enggak boleh, kasihan itu yang wudu di manaratul amal. Habis dipakai wudu, yang ditornya sisa juga, kagak boleh juga. Bukan itu yang dimaksud. Yang bekas jatuhan inilah yang dilarang oleh agama. Yang kedua, hadis ini maknanya larangannya litanzih, makruh saja. Begitu, makruh saja daripada kita mandi atau wudu bekas yang ada di ember itu, khawatir nyiprat dari situ. Karena itu nahyi di dalam hadis ini, kata ulama, nahyi litanzih la litahrim, hanya makruh naha, yakni nahyul karoha, begitu, la nahyut tahrim, begitu kata ulama. Maka yang dimaksud dilarang di sini adalah dilarang dari segi makruh saja, berdasarkan mengkompromikan berbagai hadis. Dan yang dilarang yang sesungguhnya air yang jatuh daripada bekas yang dipakai wudu dari anggota itu sebab menjadi mustakmal adanya. Wal yaghtarifa jami'an, kalau mandi bareng aja, begitu kata Nabi. Dan Nabi itu sering, hadisnya banyak, Nabi itu sering kalau mandi bareng-bareng dengan istrinya, sekamar satu bak mandi berdua, saking mesraknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Udah pernah belum mandi bareng sama bini? Ntar sore pulang dari sini ajak mandi. Ah, genit lo bang. Bukan, ngamalin sunnah Nabi. Guru, udah pernah belum nih? Hah? Belum, mandi bareng. Gitu. Ini Nabi yang nyuruh biar bareng. Ah, genit lo, ada maunya ini. Begitu kata bini. Ngamalin ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Banyak hadisnya dan diittifaqi oleh berbagai ulama, suami istri mandi atau wudu dari satu bejana, satu wadah, boleh-boleh saja, dan hadisnya amat sangat banyak. Itu begitu. Hadis ini dari mana kita ketahuan makruh bukan enggak sah? Dari hadis lanjutannya pada hadis ketujuh dari riwayat Ibnu Abbas, sahabat Nabi yang alim kabir pakar tafsir, 1660 hadis beliau sampaikan kepada umat. Salah satunya ini, apa kata Ibnu Abbas, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaghtasilu. Redaksinya menggunakan kana. Kalau kana itu maknanya dalam hadis selalu. Jadi redaksi dengan bahasa selalu ini menunjukkan hadis fi'li namanya, hadis contoh. Kalau tadi hadis ucapan, karena hadis ada tiga jalur, ucapan, perbuatan dan pengakuan. Ini ada perbuatan contoh di mana Nabi selalu mandi bekas atau sisa daripada mandi istrinya namanya Siti Maimunah bintul Haris, bibinya Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Siti Maimunah dinikahi oleh Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam pada tahun 7 Hijriah, dan beliau dari istri Nabi yang tidak ngumpul makamnya dua, satu Siti Khadijah di Ma'la makamnya, dan yang satu Siti Maimunah di Wadi Sarah. Sebagian teman-teman majelis kami dan kami alhamdulillah semua istrinya Rasulullah sudah kita ziarahi, termasuk daripada Siti Maimunah ini saudara, di Wadi Sarah makamnya pinggir jalan menuju Madinah dari Mekah. Saudara sekalian, Siti Maimunah nama aslinya Barro, diganti oleh Rasulullah karena namanya tidak bagus, maka Nabi itu suka mengganti dengan nama yang bagus, Maimunah perempuan yang diberkahi, maka namanya Maimunah bintul Haris al-Hilaliyah. Siti Maimunah wafat pada tahun 51 Hijriah di Wadi Sarah. Saudara sekalian, hadis Ibnu Abbas ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, juga Imam Ahmad, juga Ibnu Majah, juga Ad-Daraqutni meriwayatkan hadis ini. Kandungan hadis Ibnu Abbas ini menjelaskan boleh saja seorang suami berwudu mandi sisa daripada bersuci istrinya, sebab air tidak menjadi najis. Air itu kecuali air bakal menjadi musta'mal bila bekas yang di badan yang udah dipakai. Adapun sisa ini tidak menjadi musta'mal. Buktinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi dari satu wadah yang mana sebelumnya udah dipakai oleh istrinya Sayyidatuna Maimunah radhiyallahu anha. Hadis ini bahkan Siti Maimunah bilang, aku mandi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari satu ember, yakni satu bak, satu wadah. Boleh, boleh, buktinya Nabi begitu. Dan dari hadis ini kita bisa pahami seorang laki atau istri boleh wudu, boleh mandi sisa daripada dipakai yang satunya dan tidak mengapa. Tandanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memakainya. Hadis ini menunjukkan kebolehan seorang yang junub menciduk dari air yang sedikit tidak mencapai dua kulah boleh dipakai, dan bekas itu tidak menghalangi kebolehan air, sisa itu tidak menghalangi kebolehan air untuk dipakai untuk wudu atau mandi. Bila hadis sebelumnya ada larangan orang junub jangan mandi pada air yang tidak mengalir, itu larangan hanya sebatas makruh saja. Ini hadis menunjukkan air ini juga enggak mengalir, Nabi juga mandi juga menggunakan air ini, dan bahkan air ini sedikit. Begitu. Kenapa begitu dilarang? Karena khawatir jadi kotor. Tidak menunjukkan air itu najis dengan sebab dipakai oleh seseorang yang junub. Bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di dalam sunannya, Tirmidzi di dalam sunannya, An-Nasa'i juga, Ibnu Majah juga, bahkan Imam Hakim dalam Mustadraknya, Imam Ahmad dalam Musnadnya, Ad-Daraqutni dalam sunannya, Al-Baihaqi dalam sunannya, dengan redaksi seorang istri Nabi, tidak disebut namanya tapi kita sudah paham namanya Siti Maimunah, mandi dalam satu bak, lalu Nabi datang mau mandi junub di situ. Siti Maimunah ingetin Nabi, kata Siti Maimunah, Nabi saya habis junub, habis haid, saya habis mandi tadi air. Kata Nabi, air kagak junub, air enggak ikut-ikutan junub. Yang junub kamu, air yang udah dipakai kamu mandi di badan kamu itu musta'mal, adapun sisa masih bisa untuk dipakai.
mandi lagi. Ini hadis dua ini membantah hadis tadi, Nabi melarang seorang suami mandi sisa istrinya. Itu maksudnya larangan hanya makruh saja. Buktinya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mandi menggunakan air yang sedikit sisa daripada dipakai mandi oleh istrinya. Hadis ini saudara menerangkan bagi orang yang berhadas, baik hadas kecil maupun hadas besar, bila tangannya masuk pada bak atau ember, begitu niatnya jadi gayung, tidak niat mengangkat hadas, maka air itu tidak jadi mustakmal. Kecuali bila tangannya masuk tidak dijadikan gayung. Kalau buat wajah jadi gayung, pasti jadi alat. Tapi waktu di tangan ada dua kemungkinan memasukkannya, apakah niatnya mengangkat hadas tangan ataukah ngambil air buat tangan. Wa inna malikulli mri'in manawa, sesungguhnya bagi tiap orang akan mendapatkan niatnya. Kalau niatnya jadi gayung, air ini tidak mustakmal. Kalau niatnya mencuci tangan, mengangkat hadas tangan akan menjadi mustakmal. Buktinya ketika Siti Maimunah menggunakan tangannya untuk menjadi gayung, Nabi pakai air yang sisa itu, menunjukkan sampai Nabi jelaskan innal ma'a la yujnibu, air itu enggak ikut-ikutan junub, begitu kata Nabi. Kemudian hadis ini juga menjelaskan bahwa seorang suami boleh-boleh saja dalam Islam mandi sisa mandi istrinya. Dan hadis ini terang-terangan menjelaskan larangan yang hadis yang sebelumnya dari seorang sahabat Nabi itu sebagai larangan makruh saja. Begitu. Sebab ini hadis menggunakan perbuatan. Kalau hadis yang tadi ucapan dan perbuatan, hadis yang datang dari Nabi secara contoh perbuatan jauh lebih kuat dibanding hadis yang datang dari Nabi secara ucapan. Kadang bisa menjadikan perbedaan pemikiran kalau secara perbuatan. Intinya saudara, orang yang junub, orang yang men, orang yang nifas boleh saja mandi dalam satu bak, sisanya atau mandinya bareng-bareng juga boleh, seperti apa yang dilakukan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Bila hadis yang sebelum hari ini kita bedah berbicara mandi seluruh badan, sama saja dengan sekedar anggota diambilin, hukumnya sama saja. Orang boleh menggunakan air, yang penting masih suci, mensucikan. Air sisa itu dihukumi suci mensucikan, yang sudah dipakai daripada wudu atau mandi. Yang bakal jadi mustakmal adalah air yang bekas mengangkat hadas. Bekas wudu ditadahin, ini bakal jadi mustakmal. Kita wudu dimasukin di ember, ini air inilah mustakmal, sebab ini bekas. Beda antara sisa dan bekas. Beda. Ini kalau kita wudu dari keran dimasukin kemari, ini namanya air bekas. Ini mustakmal. Tapi kalau kita wudunya pakai gayung, maka kemudian ini namanya sisa. Maka air sisa dengan air bekas berbeda. Tapi kalau air bekas ini yang wudu ditadahin dalam satu tempat,
ditadain lagi jumlahnya banyak, digabung jadi satu dan tidak berubah, maka masih suci, mensucikan. Itu dalam bahasa modern namanya recycle, recycle. Itu air itu seperti demikian. Dari hotel-hotel apartemen itu masuk kepada bodeman yang besar di bawah dan tidak berubah airnya, maka masih suci, mensucikan. Ulama berkata, lau jumi'al musta'malu fabalaga kullataini walam yataghayyar famutahhirun. Andai air musta'mal dikumpulkan menjadi satu dan mencapai dua kullah dan tidak berubah, air itu menjadi suci, mensucikan. Begitu juga air najis, kama lau jumi'al mutanajjisu fabalaga kullataini walam yataghayyar famutahhirun aidan. Air yang terkena najis digabung jadi satu, mencapai dua kullah dan tidak berubah rasa, warna, baunya, maka dihukumi suci, mensucikan. Dari hadis ini banyak makna. Di antara akhlaknya, Nabi itu orang yang mesra dengan istrinya. Kalau mandi suka bersama-sama istrinya. Dulu waktu bujangan enggak pernah begitu. Enggak apa-apa, biar kata udah punya anak empat, udah punya anak lima, udah pulang dari ngaji ini sore sama bini, mah mandi bareng, mandi bareng. Kita ngamalin ajaran Nabi. Ah, lu lagu-laguan lu. Jangan. Kita kerjain apa yang Nabi kerjain. Insya Allah. Ntar kalau mandi bareng, main bareng di kamar mandi. Ya enggak apa-apa juga, orang di rumahnya dia. Boleh saja. Kagak apa-apa. Mandi bareng boleh. Buktinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seringkali mandi bersama-sama istrinya. Hadis ini Siti Maimunah, banyak hadis. Siti Aisyah juga sama dalam hadis-hadis Aisyah, tapi bab kita berbicara tentang air. Air sisa yang dipakai masih suci, mensucikan. Buktinya Rasulullah pakai sisa mandi istrinya Siti Maimunah. Kurang lebih hadis yang kita bisa ambil adalah ini, dan ini merupakan rahmatan lil alaminnya, ajaran yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk kita bersama sebagai umatnya. Air enggak menjadi najis, air sisa. Air tidak menjadi musta'mal, air sisa. Yang bakal menjadi musta'mal, air bekas. Yang bakal jadi najis, bila di badan kita ada najisnya, kena air itu, dan sedikit dengan sendirinya akan menjadi najis adanya. Tetap saja air ada tiga kategori. Air suci, mensucikan. Air suci, tidak mensucikan. Dan ada air tidak suci, tidak mensucikan. Inilah kurang lebih yang dapat kita ambil hukum-hukum Islam daripada hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya, semua doa dipersilakan. Wallahu a'lam.